bilat. Ada bilat, Pai. Oh, dia punya tepi. Punya tepi. Punya tepi. Punya tepi. Strategi, strategi. Nah, tak strategi. Ni strategi belum belum breakfast tau. Lah, boleh makan rupanya. Boleh. Hei, nama pizza lagi. Discord, Discord. Discord, Discord, man. Saya tengok Netflix. Tapi Squid Game tu saya tengok episod pertama tu 2 minit je. Ada dua orang yang kita undang. Mereka adalah calon dalam kategori BBNU Meletop untuk Anugerah Meletop Era 2021. Selamat datang kepada Amir Mazdi. Dan kita juga akan bersama dengan Azam Syam. What's up, my man? Hello, yep. Permainan dia, dia macam kikis biskut. Kikis biskut lah kan, dekat Squid Game tu. Okay. Amir, dia dapat bentuk bintang ni. Betul lah. Kalau anda tengok Squid Game, dia kena kikis kan. Jangan bagi crack bentuk bintang tu. Yeah. Jangan bagi pecah. Boleh, meh. Boleh. Weh, kau support aku, Kau support aku. Apa? Aku tahu kau takkan mampu, kan? Oh, okay, okay. Eh, ada masa ke? Oh. Weh! Habis lah. Ha? Dah habis lah? Dah crack lah? Dah crack lah. Aku dah cakap lah. Boleh pergi dah crack dah. Baru nak kenal biskut ni macam mana. Tahu-tahu dah hancur lah. Aduh. Berapa lama tadi, meh? Aku rasa dalam 2... Apa lama, meh? 10 saat lah. Dah sampai 10 saat. Benda dah crack lah. Okay. Kau berdiri, meh. Diri. Diri, okay. Kau react dengan bunyi ni, meh. Eh, meh. Dia macam ni lah cerita dia. Pagi-pagi kan, sampai-sampai dekat studio, dia kata kau pack biskut. Macam ha? So macam kita lost je kan. So macam masa dapat biskut tu, mula bulat. So bila tengok belakang, rupanya bentuk bintang. Kan? So saya tak pernah tengok Squid Game, tak tahu macam mana cara dia. Semua hentam je lah. Pecah. Tapi tak ada apa-apa lah. Okey, kita mulakan. Azam Syam akan kikis menggunakan jarum bentuk bulat di biskut yang agak tak tahu lah nipis juga ni. Kau ingat dia tadi kan? Idea kan tadi? Kau lupa. Oh, aku kena pura-pura kalah. Kena pura-pura kalah. Okey. Pas satu. Azam, lagi 5 saat. 5, 4, 3. Sabar. Jangan bagi aku ni. Okay. Baru sendiri ya. Baru sendiri. Azam. Dia jilat. Azam jilat, Pai. Dia punya tepi. Punya tepi. Strategi. Ini strategi belum breakfast tau. Lah, boleh makan rupanya. Boleh! Hei, nama pizza lagi. Discord. Discord, man. Saya tengok Netflix. Tapi Squid Game tu saya tengok episod pertama tu 2 minit je. Lepas tu saya stop. Tak tahu kenapa tak boleh masuk. Dia gunakan strategi bukan saja kikis hari ya. Itu bukan bentuk bulat tu, bentuk tinggi lah. Sedap lah. Sedap lah. Sedap lah. Tengok sini, buat sini. Tengok macam ni okey tak? Wush. Sikit lagi tu. Tapi tu tak boleh. Okay. Abang, tak boleh. Kena undi. Alamak, sekali dia punya jadilah guys. Ah, minta maaf. Masa dah pun tamat. Tak sempat ke apa ni? Alamak. Di tepi tu macam oh, salah ni. Ni dia jari dia tak sama dengan apa. Tak, ni bentuk biskut tu. Biskut tu memang bentuk bulat. Baiklah, kita tak boleh nak menipu ke mana. Masa kali aku pada Azam Syam. Meh, kau terpaksa uji aku, meh. Tak, macam ni Azam, macam ni. Kalau aku menang pun tadi, aku tetap undi kau juga. Dan pemenangnya adalah Azam Syam. Thank you, guys. Jadi dengan ini, Amir harus mengundi Azam. Dan kena post kat Instagram. Sebagai bukti. Ya, kita mengundi. Kita dah bagi laptop saksi semua tengok . Zam, kau nampak tak dia nak undi kau ni? Nampak ni. Zam, nak undi kau ni. Benda penting ni. Benda penting ni. Zam, tengok je aku dah undi. Zam. Eh? Apa ni? Weh,
Okey, bintang pun pecah. Alright, baik. Okey, Zam, kau pula. Aku pula. Aku dah, aku boleh. Okeylah. Kita mengumumkan pemenang untuk BBNU Meletup Anugerah Meletup Era 2021. Azam Shah. Terima kasih Era kerana apa bagi award ni. Saya rasa memang saya layak menang. Selain daripada Amir Masdi, saya lagi layak daripada dia. Dia cakap macam tu sebab tadi aku undi. Kau undi tu, aku menang. Pemenang untuk Anugerah Meletup BBMU 2021. Ya, betul. Amir Masdi. Terima kasih Denzel Washington. Sebab selalu WhatsApp saya untuk undi. Apa ni, dia kata, Amir, aku dah undi. Denzel Washington, undi kau. I have undied you. So, terima kasih semua. Terima kasih Tom Cruise and Denzel Washington. Azam, I'm sorry. Walaupun aku... Aku tunjuk pasal dia duduk bawah. Aku duduk bawah. Walaupun aku vote kau, tapi aku tak menang.